Perhelatan musik jazz klasik kembali digelar. Setelah Solo dan Surabaya, festival jazz penghujung tahun bertema Jarum Supermai Jazz Klasik Jogja 2013 dan Jazz Nicholas diadakan di Grand Pacific Hall, Yogyakarta, Sabtu 7 Desember. Tak tanggung-tanggung, gelaran ini dimeriahkan oleh Kayon, Gugun Blue Shelter, Andin, dan Malik The Essential. Dan tuan rumah Kirana Big Band didaulat sebagai pembuka konser. Disusul trio Kayon yang dimotori tiga nama besar jazz Indonesia, yaitu Gilang Ramadan, Prabudi Dharma, dan Indra Lesmana. Lewat konsep musik itu, Kayon sukses memuaskan penonton yang datang ke Grand Pacific. Suguhan festival kali ini terasa berbeda dengan hadirnya Gugun Blue Shelter. Band yang meluncur tahun 2000-an itu secara asik membawakan komposisi blues yang ringan dan menghibur. Acara semakin meriah kala Andin tampil begitu energik. Aksi panggung penyanyi yang ditemukan almarhum Elva Sesioria ini benar-benar istimewa. Bahkan menjadi penawar kesejukan di tengah deburan Kayon dan Gugun Blue Shelter. Euforia malam itu semakin terasa saat Malik The Essential naik ke atas panggung. Meski tanpa kehadiran indah, aksi panggung Malik The Essential tetap dinantikan Jazzer Jogja. Kor pun tercipta saat lagu andalan seperti Menari, Setapak Trigi Dari, Pilihanku, Coba Katakan, dan Untitled yang dibawakan begitu asik. Bahkan Angga sang vokalis juga mengajak beberapa penonton untuk bernyanyi dan menari di atas panggung. Penampilan Malik The Essential menjadi penutup rangkaian Jazz Classic tahun ini. Dari Yogyakarta, Nadia Priyatnomo, Suara Merdeka.tv.